Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Omeng NV Kebumen, yaitu channelnya Wang Kebumen cuy. Jai. Oke cuy, pada kesempatan kali ini gue habis jajan ya cuy ya. Persiapan jajan untuk pulang kampung besok cuy. Jadi jajan ini jajan untuk si mocil ya, si mocil mau nyebrang Pantura besok, mau gaspol Pantura cuy. Jadi ini gue habis beli ini ya, kampas rem belakang ini. Dan di sini gue juga habis beli ini kampas ganda ya. Kampas gandanya kebetulan si mocil juga sudah tipis ya, udah habis, makanya ini gue beli juga. Dan di sini gue beli pan bel juga ya. Ada pan bel dan ini ada satu lagi, ada oli cuy. Jadi saya masih menggunakan yang standarnya aja ya, MP2 gitu cuy. Jadi ini mau ganti ini aja ya. Kalau untuk kampas depan sih udah baru ya, baru 2 bulan ganti, berarti masih berani lah untuk pulang kampung ya. Tapi kalau untuk panwelnya itu udah agak ngeri juga sih ya, karena setiap hari untuk jalan Jabodetabek ya, keliaran Jabodetabek, jadi udah agak minta ganti lah ya. Apalagi untuk pulang kampung lumayan jauh ya. Dan oli kebetulan bulan ini belum ganti, sekalian ganti nanti pulang kampung. Dan ini kampas rem belakang, ini kampas gandanya ya. Jadi si mocil habis jajan, segini aja dulu ya jajanan untuk mocil pulang kampung ya, persiapan pulang kampung cuy. Dan ini harga ini gua beli seharga 135 ya, dan infonya sini ori ya cuy ya aslinya. Dan ini juga asli, kalau untuk panbel ini udah yang bukan asli ya, kawe-kawean ya, karena infonya yang asli lagi kosong itu cuy. Jadi gua ya udahlah seadanya dulu ya. Oke, saatnya kita pasang pada ahlinya ya. Let's go. Oke cuy, gue udah sampai di bengkel langganan gue ya cuy ya. Dan ternyata di sini banyak pasien ya. Nggak tahu ini si mocil bisa kepegang hari ini atau enggak. Kita lihat aja. Dan si bosnya lagi kemana nih? Lagi berbuka puasa mungkin ya, anjir banget. Thank you.
Oke cuy, sudah selesai ya si mocil, ganti oli, ganti kampas ganda, ganti kampas rem juga ya. Oke, jadi sudah siap gas pantura ya cuy ya. Oke cuy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.